Halo guys, My Travel Landscape di sini. Welcome to my channel. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara yang saya lakukan untuk menyelamatkan akun saya yang kemarin membuat kesalahan fatal ya saat naik ke Union level 50. Sebelumnya disclaimer dulu guys, ini murni pendapat saya. Jadi bisa jadi kalian punya pendapat yang berbeda dari saya ya. Jadi hal pertama yang saya lakuin saat tadi weekly reset adalah farming weekly boss material ya, dalam hal ini saya prioritas untuk Bellbone karena saya mau fokus naikin skillnya Karkaro dulu. Habis itu mungkin saya akan coba lanjut ke Verina, lalu Yenlin dan Fofer. Jadi kemungkinan untuk minggu ini dan minggu depan saya akan farming banyak materialnya untuk Karkaro dan Verina dulu. Tadi saya udah coba dan 3 kali kesempatan saya dapat total 8. Jadi pertama saya dapat 3, kedua 3, lalu yang terakhir saya dapat 2. Ya, ini masih kurang 4 ya. Karena saya butuh kayaknya sekitar 12 untuk bisa upgrade semua skill. Selanjutnya yang saya lakukan adalah di forge material. Jadi selain untuk upgrade skill, saya juga butuh ini untuk upgrade weapon. Dimana butuhnya cukup banyak ya guys yang gold, karena untuk weapon saya butuh kalau nggak salah 5, lalu untuk yang skill saya butuh kalau nggak salah ada sekitar 20-an lebih lah mungkin untuk naikin ke semua skillnya untuk yang gold ya. Ini mungkin kita harus bikin skala prioritas ya guys. Saya juga karena mungkin masih F2V, saya juga F2P ya. Jadi saya bikin skala prioritas di mana saya mengorbankan event double code cleansing. Ya ini terpaksa saya lakukan karena saya kehabisan solvent dan saya juga nggak mau pakai astride saya itu untuk wavelet gitu. Nah mungkin kalau kalian yang masih banyak tabungan solvent dan juga nggak mungkin kalian wealth juga nggak keberatan untuk menghabiskan astrat kalian di wavelet ya, itu sih terserah kalian sih, nggak ada masalah ya. Mungkin kalian nggak akan kesulitan sih untuk itu, cuma karena saya bikin skala prioritas ini biar akun saya ini masih tetap bisa inilah, bisa tetap bisa kuat karakternya, bisa dapat upgrade juga karena musuh-musuhnya di EWL50 ini emang cukup berat juga sih. Ada beberapa saya emang cukup kesulitan, apalagi kalau misalnya karakternya musuhnya itu cukup banyak gitu. Itu mungkin cara saya. Nah kalau kalian guys yang punya cara yang mungkin lebih efektif dan mungkin juga lebih efisien, bisa coba share di kolom komentar. Saya juga ini masih belajar ya, bukan suhu. Saya juga hanya senang bermain game ini dan pengen juga berbagi dengan kalian semua mengenai pengalaman saya guys. Oh ya, satu lagi guys, jangan lupa ya, 4 hari lagi kita akan dapat update versi 1.1. Jadi siapkan astrid kalian untuk pull Jinxi atau Changli. Oke, guys. See you.